dua, tiga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Edi Waluyo. Kali ini saya akan review kekuatan helm NSX asli bawaan Hyundai. Buat teman-teman yang baru mampir channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kami sebelumnya. Dukung terus video kami agar terus berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Oke, langsung saja. Teman-teman bisa lihat ini. Ini helm NSX asli. Barangnya sudah cecetan, teman-teman. Oh, kotor ini. Saya dapatkan dari gudang, gudang Simbah. Ini dalamnya, ya. Sudah kotor ini talinya. Kupingnya sudah, tapi sponnya sudah hilang. Tapi bisa dicoba kekuatannya. Asli NSX. Tapi sudah cecetan, bekas cecetan ini. Oke, langsung saja kalian bisa lihat sini. Di sini kalian bisa lihat ini bekas apa? Bekas cor-coran ini. Keras ini, teman-teman. Oke. Ini ya. Sekarang kita cobain. Percobaan pertama kita cuma jatuhkan aja. Oke. Masih aman. Cuma bocel-bocel aja, cuma lecet. Ya. Sekarang kita mulai yang agak ekstrim, teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe and share sebanyak-banyaknya. Karena subscribe itu adalah gratis. Dengan Anda nge-share berarti Anda telah mendukung video kami akan terus berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Oke, inilah helm NSX bawaan Honda asli. Langsung saja kita mulai percobaannya. Nanti kalau pecah sebenarnya juga eman. Ini karena helm jadul, banyak yang cari, teman-teman. Tapi saya yakin ini karena helm dulu emang kuat sekali ini. Nanti pecah, nanti bating. Kita coba, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Bagaimana? Ada yang pecah kan? Bagaimana? Aman? Aman? Tidak ada yang pecah. Sekali lagi. Nanti dikira saya bohong. Ini bukan sulap, bukan bir, tapi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Sarannya ini harus bismillah dulu 3 kali, teman-teman. Karena enggak pecah. Enggak cuma bercanda. Emang kualitas helmnya bagus, teman-teman. Ini kalau bisa dibandingkan dengan helm-helm yang sekarang ini, enggak kalah kualitasnya, teman-teman. Bagus ini. Bisa disandingkan dengan INK. Jadi INK ini kalah sama helm bawaan Honda. Kita coba lagi, teman-teman. Ini yang terakhir. Ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oh. Ya. Yeah. Basah, teman-teman. Karena hujan kondisinya. Ini tampilan luarnya. Kalau kurang yakin, kita lepas sponnya. Kita lihat dalamnya. Yes. Apa ada retak? Yes. Kalian bisa lihat ini. Kelihatan nggak? Ada retak tak? Aman kan? Luarnya gini. Gini aja. Yes. Bagaimana? Kuat kan, teman-teman? Oke. Okay. Oke. Okay. Kita coba lagi, sekali lagi. Kalau teman-teman masih penasaran kuatannya, kita pasang dulu sponnya yang pastinya. Bukan sulap, bukan sihir, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
untuk yang kesekian kalinya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Aman. Masih bagus. Cuma lecet ini. Apa jenis? Catnya aja. Oke, sekian dulu review helm NSX jadulnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa sebagai referensi untuk cari helm NSX asli karena kualitasnya sangat bagus. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe and share video kami semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.